Malam brother, malam-malam begini lo apalagi pada ngapain? Bro, gue malam-malam dapat kabar, no si Gondrong mau ngelas titanium. Om Kli mau ngelas titanium. Menarik bro, jarang ada yang ngelas titanium di kita bro. Kita samperin yuk, doi lagi ngapain yuk. Hei, halo Mendra. Lagi ngapain ini? Persiapan ngelas titanium, Om. Titanium apa? Sepeda? Sepeda. Kenapa sepedanya? Jadi ada user biker ini patah pada DO ya. Retak. Retak kok kecoak begitu, kenapa? Jadi sebelumnya ini sepertinya dibawa ke tempat las lain, cuman salah filler. Maksudnya fillernya pakai apa mungkin? Ini sepertinya dia pakai stainless ini. Oh, jadi nggak bisa nyatu gitu ya? Tidak akan pernah bisa menyatu. Jadi pakai apa dong yang benar itu? Emang ada filler khusus si titanium ini? Titanium itu ada filler khususnya. Kita mulai fillernya untuk titanium sesuai dengan tube-nya dia. Maksudnya tube-nya itu apa? Kalau rata-rata sepeda titanium tuh mulai dari grade 7, grade 5, grade 9. Oh, jenis titaniumnya gitu ada grade-gradenya. Ada grade-nya. Ah, ini grade berapa? Di mana bisa dilihatnya? Biasanya dia ada tulisan dari ininya. Standarnya tuh dia grade 7, 3V 2,5A. Jadi 3 mengandung 3 vanadium. 3% vanadium. Nah, fillernya kayak gimana tuh? Kalau fillernya kita harus minimal harus punya sama seperti ada vanadiumnya, Om. Kayak gimana? Ada barangnya? Ah, ini, Om. Kecil-kecil, Om. Kayak ini, Bro, kayak lidi. Kecil banget, noh. Nih, gua tunjukin nih. Wah, lebih kecil dari lidi, noh. Kecil banget, Bro. Ini kecil-kecil gini juga mahal ya, Black ini. Dibohongin orang bule, orang Amerika. Kecil gini aja berapa ini? Buset ya. Terus, selain filler, ada lagi yang nggak harus dipersiapkan khusus untuk welding titanium ini? Kita pakai sistem infus kalau titanium. Infus itu gimana maksudnya? Jadi ada dua tabung argon, yang satu argon untuk supply dia pada waktu pengelasan. Iya. Kalau yang satu kan langsung nih argon nih. Betul. Keluar dari kepala ini kan. Ini ada argon keluar. Betul. Nah, satu lagi buat apa? Infus. Maksudnya infus gimana? Jadi yang satu lagi selangnya masuk, harus masuk dari dalam. Oh, argonnya dimasukin dari dalam gitu. Masuk dari dalam. Betul. Jadi argon dari dalam sini, dari luar sini ditimpa. Betul. Luar dalam gitu. Luar dalam. Ribet, Bro. Oh. Masa pakai infus segala, emang orang sakit ya, rumah sakit tuh, Pak. Untuk mata dan ini segala macamnya ini gimana? Memang sama dibuat yang buat alloy atau apa? Beda. Kalau ya? Untuk titanium dia harus glass. Sebenarnya bisa aja pakai keramik. Oh, ini ya si rumah ini ya? Iya. Cupnya gelas biasanya kan biasanya pakai keramik itu ini pakai gelas terus untuk komposisi itu kok banyak banget putaran-putarannya tadi kayaknya rahasia bro, kayak kasih tahu ntar kita contek. Oke, coba silakan mas, silakan selamat bekerja, saya pengen lihat gimana nih titanium ini. Itu lagi ngapain mas? Ini persiapan untuk infus. Oh. Hanya perlu banyak solatip. Di solatip. Si. Itu memang dari situ ke sini tembus bolong itu. Ada lubang. Ada lubangnya. Setiap sepeda punya lubang. Enggak, kalau begini ini kan kebuang ke bawah sana dong, ke lubang yang bawah sini nih. Nanti ditutup.
Oh, bawah sana ditutup. Harus ditutup. Atas ditutup, semua lubang ditutup biar dia mengarah ke ya, betul. Posisi yang mau dilas ini ya. Betul. Oh, tuh ditutup, Bro. Buset, ya bukan bukan orang sakit aja yang diinfus ya. Si ngelas juga bisa ada istilah infus. Tutupin pakai selotip aluminium. Ini masih ada celah nih dari pinggir sini nih. Ribet ya, Bro ya. Pantesan mihil. Kalau kata anak sekarang mihil bingit sih. Mas Kli. Ya. Sorry. Ini berapa harganya alias piro ini si kawat las ini? Kawat las ini untuk grade sepeda itu sekitar 15 jutaan. Se kawat itu cuman 2,5 kilo kurang. 2,5 kilo kawat lasnya berapa? 15 juta. 15 juta. Anjir, so buat kawin lagi tuh. Bro. 2 kilo setengah 15 juta. Berarti sekilonya itu 6 juta ya? 6 juta. Nah, ini katakanlah berapa? 1 ons ada nih. Sampai ya? Sampai. Katakanlah ini setengah ons. Setengah ons itu berarti 6 juta dibagi 10, 600 ya 600 ribu. 600 ribu. Andai kata boleh diecer. Kalau boleh diecer, masalahnya kagak bisa diecer. Utok banyak dong beli beginian. Resiko, Om. Beli frame baru, Bro. Mobil JT di kawat lasnya doang. Ya, ini sambil nunggu preparasi ya, kita recokin di sini. Ini apa ini? Ini dibersihkan dari yang lama. Oh, las-lasan yang lama di ini dulu ya, di bekas las-lasan dan kotoran-kotoran kali ya. Iya. Apa namanya si apa istilahnya? Erosi ya, erosi apa? Jadi ini pernah dilas pakai stainless ini yang tidak menyatu. Iya, beda jenisnya, apa metalurginya juga beda ya? Beda. Ini gas supportnya infus. Dia harus mengalir. Wah. Ini keduanya jenis gas yang sama? Beda. Bedanya apa? Kalau yang di Tors harus UHP. Gas argon UHP. Dia harus punya kebersihannya beda, dia ada sertifikasi. Oh, argon juga banyak jenisnya ya. Argon UHP pasti lebih mihil harganya ya. Iya. Gasnya kalau dia itu apinya kecil karena racun api. Oh, dia membuat api jadi kecil gitu gasnya itu. Oh, ini ngetes gasnya udah nyampe atau belum, Bro? Wes pakai jas kebesaran doi. Safety, Om. Oke.
awal dulu ya pertama ya. Habis itu baru nanti dirapiin gitu. Dia untuk mendapatkan kepadatan. Nah, ini pipa, ini solid, ini pipa. Dia nggak bisa langsung dihajar jadi. Oh, rear endnya solid ya? Solid ini. Dia bolong banget itu kelihatan kan, bolong gapnya ada 1 cm kali itu. Ada. Hanya kalau dia tidak menyatu, dia langsung terdengar suara krek. Kedengerin. Aman guys. Enggak ada bunyi ya. Nah, itu dah ya. Nyambung dia. Gosok lagi. Jadi tiap abis ngelas gitu tuh dibiarin dulu gitu, tiup argon dinginnya gitu. Iya, pendinginannya harus argon. Buat apaan tuh? Karena kalau tidak ada pendinginan langsung gitu dia langsung crack. Oh. Tapi juga logam murni. Dia kalau banyak oksigen pada waktu pendinginan tadi dia akan burik gini, asam. Oh, jadi kalau kadar oksigen lebih banyak daripada argon pas pendinginan ya, pas terutama. Pendinginan. Kasar gini, yang sempurna begini, halus tadi ya, halus. Bro, gokil bro. Lihat di amplas pakai gerinda amplas yang kasar begini, itu masih belum dapet. Tadi kita lihat sampai berapi-api gitu, sampai keluar api ya amplasnya ya, masih tetap belum halus bro. Jauh banget sama alloy ya. Kalau aluminium pakai mata apa gerinda yang gundul gini aja yang halus, itu sebentar doang bisa dapat halus loh. Ini pakai apa namanya yang masih baru dan kasar begini masih belum halus. Gokil kerasnya memang titanium ini.
Udah ngaruh. Dikit dulu. Dikit. Saya ngilangin yang kasar-kasar ini. Nih om, kalau besi kita gerinda apinya merah. Gokil ya pakai mata gerinda yang keras gini aja nih bro. Ngaruh. Pakai gerinda kayak begini. No. Masih setengah mati ngalusinnya. Jadi itu gimana ntar ngalusinnya mas? Alon-alon? Ya, alon-alon. Tetap pakai gerinda ya? Tetap, ini sih ngaplas. Cuman kan tetap kelihatan tuh keras, memang ekstra kayaknya. Ekstra kerja keras tuh buat ngalusinnya tuh pakai gerinda. Gua ngeliatnya tadi, buset kayak kagak kekikis. Nih, ini yang gua bingung tadi. Pakai amplas gerinda kasar banget noh. Kagak ngaruh. Sementara kalau aluminium gua biasa pakai yang gundul gini aja. Gundulnya udah habis. Bentar doang kemakan. Ini pakai yang kasar banget, bro. Kagak ngaruh. Pakai gerinda juga tadi ya, cuma sedikit doang. Nah, jadi gitulah bro, memang keistimewaan si titanium ini ya, dia ringan tapi sangat keras ya, super keras, super kuat lah. Ya tentu kualitas selalu sebanding dengan rupiah yang kita keluarkan bro. Semakin bagus, semakin keras, semakin dalam dompet kita. Rogo-rogo brother. Oke brother. Jadi begitu edisi kali ini. Ngeliatin om klik ngelas si frame aluminium dari yang tadi bolong. Dia apa namanya tadi, dia filler, dia isi. Nah sekarang tinggal ngalusinnya. Karena ini udah jam 1:30 malam bro. Udah dulu bro ya. Tetap di Bike TV ID. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya brother. Sampai jumpa.